semua. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi ke program talk show DeMix Talks di episode kali ini bersama saya Divia. Oh ya, sebelum saya memulai episode kali ini, sahabat DeMix jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube DeMix Indonesia. Nah, jangan lupa juga nih untuk follow Instagram di @demixindonesia. Kalau sahabat DeMix punya pertanyaan nih seputar produk DeMix, bisa banget nih hubungi ke call center di WhatsApp pada nomor 08 triple atau bisa juga melalui email di cs@demix.co.id katalog yang berisi produk-produk berkualitas dari Demix bisa sahabat Demix lihat di official website pada www.demix.co.id nah sahabat Demix di episode kali ini saya tidak sendiri nih, saya bersama seorang bintang tamu yang akan menjadi narasumber pada episode kali ini, yaitu Ibu Fitria Novita. Nah, Ibu Fitria Novita adalah founder dan presiden director dari Demis Indonesia. Halo Ibu. Halo Divia. Apa kabarnya Ibu? Baik, baik. Kamu gimana? Iya, saya juga baik Ibu. Saya... Bukan Ibu. bintang tamu sih sebenarnya iya. ya. <laughs> Bagaimana kesibukannya Ibu? Uh, sibuk ya lumayan ya selalu ada aja Apalagi kalau udah mau closing Akhir tahun kan biasanya kan juga kita banyak planning-planning yang Lagi kita persiapkan juga untuk oh, tahun depan Jatuh padat gitu. ya Bu Cukup padat <laughs> ya, Saya gantian ya Bu menjadi moderator di iya. episode kali ini Biar gantian saya yang banyak ditanya ya Betul. Biasanya saya yang banyak nanya iya. <laughs> Betul ibu Nah jadi Bu Fitria dan sahabat Demi semua Di episode kali ini kita akan berbincang mengenai topik tantangan dalam pengaplikasian perekat big slab di Indonesia. Ya. Nah, tapi sebelum saya masuk nih Bu ke dalam topiknya, saya tertarik banget sebenarnya Bu mengetahui lebih dalam mengenai demix Indonesia ini. Hmm. Mungkin bisa dipaparkan Ibu mengenai okay. demix Indonesia dan sejak kapan demix sendiri. Oke, okay. thank you eh uh, Jadi um, ini berbicara tentang demix ya? ya. Dari kemarin kan ngomongin demix stock, demix stock gitu. Demix sendiri itu apa gitu. Betul. Jadi kayaknya Um, supaya mungkin yang belum tahu juga tahu. Jadi Demix itu kita punya core produknya adalah produk mortar instan. Hmm, produk okay. mortar instan itu uh, sebenarnya uh, akan men switch uh, pemakaian dari konvensional yang campuran semen pasir ke cara yang lebih praktis. Hmm. Nah itu basic basic uh, knowledge tentang mortar instan. Nah cuma kan kalau Demix ini sendiri Uh, adalah salah satu merek di antara merek-merek mortar instan yang lain. Nah, hmm. cuma kalau dibilang uh, Demix itu posisinya di mana? Sebenarnya kita yang paling bungsu, hmm. karena kita baru lahir itu di tahun 2016. Oh. Jadi uh, baru lahir di tahun 2016, uh, kemudian 2020 kita tahu masa pandemik juga kan, ya. kemudian baru sekarang mungkin get back lagi di tahun 2023 atau 2022 yang lalu. Jadi uh, kurang lebih produknya seperti itu nah kalau demix itu sendiri sebenarnya dengan tadi berbagai macam produk merek mortar instan yang lain yang membedakan kita dengan yang lain itu eh, apa sih yang membedakan kita dengan yang lain itu sebenarnya lebih kepada eh, kita sangat fokus untuk mengembangkan produk-produk mortar instan yang kualitasnya advance hmm. jadi mungkin kalau eh, yang tadi fungsinya hanya menggantikan campuran semen dan pasir yang eh, dimixing di proyek gitu ya, hmm. kalau uh, Demix juga mengedukasi itu tetap karena hmm. itu market yang paling besar yang akan kita masuk, okay. tapi selain daripada itu sebenarnya kita punya visi hmm. untuk memang menjadi uh, mortar instan yang advance itu artinya yang lebih terdepan hmm. dari segi inovasi hmm. maupun dari segi kualitas produknya, okay. jadi itu yang uh, mendasari sebenarnya lahirnya si Demix karena hmm. kan produk uh, mortar instan itu hmm. kalau mungkin untuk orang awam hmm. lihatnya itu Dal kan dia tempatnya, di da wadahnya itu di dalam satu sak gitu ya, ya satu betul. sak semen. Ya. Jadi mungkin kayak banyak orang juga yang sekeliling-sekeliling kita juga kan belum tahu. Ya, apa betul. sih bedanya uh, sak yang satu dengan merek sak A dengan merek B, B, B ya. dengan merek C atau bahkan dengan semen-semen yang lain. Hmm. Nah, uh, untuk itu, itu sebenarnya PR-nya kita dari hmm. segi produsen mortar instan bagaimana membedakan kita dibandingkan dengan yang lain. Hmm. Nah, jadi. Hmm. Kita punya beberapa, beberapa strategi sebenarnya ya. uh, uh, untuk membedakan kita dengan merek-merek uh, mortar instan yang lain, hmm. cuma mungkin bukan strategi banget lah ya. Mungkin hmm. juga banyak mortar-mortar uh, uh, lain yang juga cukup bagus-bagus, tapi kita punya satu visi yang memang kita mau uh, angkat gitu. Jadi, hmm. memang kalau dilihat tuh, produk-produk kita tuh... Uh, uh, Variannya cukup banyak. Jadi, hmm. walaupun tahun 2016 baru lahir hmm. dari start hanya 5 produk, hmm. 6 produk kemudian saat ini tuh kita bisa punya sekitar 20 sampai 30 wow. varian produk dan uh, itu pun terbagi menjadi ada sekitar 60-an SKU. Oh, Oke okay. Dan ke depan ini banyak lagi produk-produk yang akan kita keluarkan. Wow. Nah, karena memang uh, market mortar tuh besar ya. Yeah. Jadi, yeah. kalau mau tahu sebesar apa, yeah itu kalau dalam satu bangunan mungkin mm -hmm. kalau cuma jualan uh, cat mm -hmm. itu hanya mengisi dinding mm -hmm. kalau jualan keramik mungkin lantai dinding mm -hmm. kalau jualan toilet mungkin uh, sorry buat uh, bukan toilet apa sih uh, ke uh, toilet bowl lah ya itu juga kan cuma mengisi kamar mandi mungkin yeah. ya atau wastafel cuma mengisi wastafel atau hanya mengisi area-area tertentu lah nah mm -hmm. cuma kalau market mortar itu sebenarnya cukup luas jadi dalam satu bangunan itu mm -hmm. Banyak sekali yang kita bisa masuk. Jadi, dari atap, mungkin udah mulai masuk waterproofing. Kemudian, di baliknya tembok itu, mulai bisa masuk juga di baliknya cat. Mm -hmm. Itu ada acian, uh, plester, okay. kemudian pasangan bata, kemudian bisa screening. Jadi dalam satu bangunan itu kita bisa mengisi banyak area. Jadi multifungsi ya bu? Iya, jadi itu ya? uh, bukannya multifungsi uh -huh. juga, tapi Multifurus. lebih marketnya uh -huh. lebih luas, luas karena gitu. dalam satu bangunan itu uh -huh. marketnya nggak cuma di satu area itu aja, okay. tapi bisa sekeliling area itu. Uh -huh. Kalau kita breakdown, bisa banyak sekali produk yang uh, bisa kita mortar instankan, oh, gitu. Okay. Yang tadinya caranya mungkin konvensional. Oh, jadi kurang okay. lebih seperti itu. Dari sekian banyak produk yang dimiliki oleh Demix Bu, produk apa yang menjadi unggulan dari hmm. Demix itu sendiri? Oke, okay. kalau Demix itu sendiri hmm. kita membagi rangkaian dari produk kita itu terbagi per seri. Oke, okay. jadi ada A, B, C, D, E, X, R, hmm. terus kemudian kita juga ada dekon beton instan. Produk-produk uh, ini kita kategorikan itu uh, bermacam-macam, berdasarkan daripada uh, kategori tadi yang saya bilang, banyak area yang kita bisa masuk hmm. untuk dinding. Hmm. Ada sumbatan, blaster aci, uh, okay. terus untuk yang uh, misalkan untuk uh, perbaikan keretakan, kita ada lagi kategorinya di B hmm. untuk uh, produk perekat keramik. Nah, ini perekat keramik yang cukup banyak, nih. Perekat hmm. keramik itu saat ini kita punya tujuh varian. Oh, okay. Jadi kenapa sebanyak itu mm -hmm. ya memang karena uh, setiap tile ini macam-macam. Jadi okay. tile ini macam-macam. Dari segi size-nya berbeda-beda, okay. dari segi uh, materialnya si tile itu beda-beda. Mm -hmm. Jadi ada ada keramik, ada porcelain atau homogeneous tile, terus ada marmer, terus ada lagi mosaik, ada lagi batu alam. Nah, kalau okay. segala macam batu-batuan itu mm -hmm. Itu banyak macamnya tergantung dari kamu kan kalau mau ngedesain rumah kan pasti yeah. taunya cuma mau uh, pilih apa kan yeah, biar cantik bu, ya Iya yeah, mungkin uh, pilih marmer seperti yeah, itu tapi uh, uh, lebih banyak lagi sebetulnya ya Bu ya Banyak-banyak banyak pilihannya sekarang itu bahkan untuk finishing itu juga bukan cuma uh, keramik hmm. Tapi beranjak juga kan mungkin mulai ada yang pakai kayu, hmm. kayu pun juga mungkin ada macam-macam materialnya terus ada lagi Wah, uh, banyak deh ya. Jadi, banyak sekali item-item yang diekspos juga untuk dekoratif. Oke. Wah, menarik sekali nih, Bu. Ya, ya bermacam-macam uh, produk ini. Nah, saya ini tertarik nih, Bu, hmm. untuk mencari tahu lebih dalam mengenai uh, keramik berukuran besar, Ibu, ya. atau big slab. Hmm. Mungkin sahabat demi di rumah juga masih banyak yang belum cukup familiar, hmm. Ibu, dengan uh, keramik besar ini. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu, uh, big slab itu apa dan hmm. karakteristiknya itu. Hmm. Jadi sebenarnya uh, tile itu berevolusi. Yeah. Jadi yang tadi saya bilang batu batuan atau ubin atau tile itu berevolusi. It. Dari zaman dulu sampai sekarang itu perkembangannya terus berkembang gitu ya. Uh, bahan bangunan juga sama berkembang mm. gitu. Nah kalau kita ngomong spesifik tadi tentang tile, mm -hmm. uh, tile itu uh, dari dulu mungkin orang pakainya tegel ya, yeah. tahu ya kalau yeah. rumah. Mungkin yeah. rumah zaman dulu itu Pasir, eh, apa pasir yang dipadatkan yeah. Malaya. Nah, rumah saya dulu di daerah juga masih sempat tuh rumah kakek itu masih hmm. eh, lantainya masih pakai pasir. pasir, pasir. Tapi yang dipadatkan jadi padat gitu ya. Terus kemudian beranjak lagi jadi tegel, yeah. ya, tegel atau yang dari tanah liat. Terus itu masih home industry, tapi sekarang juga jadi ngetren kembali. Yeah. Tapi kemudian eh, berubah lagi, akhirnya berevolusi lagi menjadi teraso. Oh, yeah. Jadi teraso. kemudian yeah. itu juga kebanyakan masih uh, homemade, home industry. Mm -hmm. Kemudian beranjak lagi semakin modern, pabrikasinya menjadi keramik. Yeah. Nah keramik itu yang dasarnya biasanya tanah liat merah gitu ya, itu biasanya warnanya merah. Uh, kemudian itu masih berpori, nah mm -hmm. itu keramik. Biasanya ukurannya kecil-kecil. Yeah, nah terus beranjak lagi nih sekarang berevolusi lagi menjadi HT atau porcelain tile, homogeneous tile atau eh atau kalau orang taunya kadang-kadang granit gitu. Yeah. Tapi uh, itu granit buatan dari pabrikasi. Jadi uh, granit ini pun uh, dari ukurannya macam-macam, hmm. dari ukurannya 40, 50, 60, okay. 80. Okay. Nah, sekarang ini mulai lagi ngetren lagi granitnya semakin lama semakin besar. Oh. Okay. Jadi ...yang tadinya granit itu hanya terbatas di ukuran 60-60 atau 80-80 ini... -80 mm -hmm. uh, ...lately itu kalau zamannya si Demix tahun 2016 itu kita sudah mulai baca nih trending ini. Yeah. Uh, jadi, uh, oh ternyata sekarang itu uh, keindahan itu semakin besar, mm -hmm. itu semakin kelihatan... ...mau semakin mewah, mm -hmm. mereka mau pakai yang semakin besar. Yeah. Semakin, natnya semakin sedikit gitu. Jadi supaya apa tujuannya mungkin mereka punya tujuan-tujuan tertentu lah mm -hmm. untuk... ...aspek desain mungkin uh, itu tergantung selera juga yeah, ya. Betul. Nah kalau zaman dulu kan hmm. mungkin hanya marmer saja yang slab-slabnya besar gitu. Yeah. Marmer itu biasanya batu itu dibelah kemudian dipasang hmm. sehingga dia natural gitu. Hmm. Nah kalau yang slab berukuran besar ini bahannya masih homogenous tile atau porcelain tile, hmm. ...atau mungkin dimodernisasi dengan teknologi yang terbaru yang mungkin orang tile lebih mengerti gitu hmm. ya. Tapi buat kita... Dengan tail yang berevolusi tadi dengan material yang berbeda-beda, kemudian ukuran yang juga berbeda-beda, hmm. makin lama arahnya makin besar, hmm. itu sebenarnya men-challenge kita juga untuk uh, orang mau keindahan, gimana keindahannya ini supaya bertahan lama. Ya yeah, betul, betul. Nah kadang uh, orang lupa. Kalau produk yang indah-indah ini di dalamnya ini juga harus disupport oleh sistem yang bagus. gitu. Mm. Nah, Demik sebagai salah satu mm. produsen mortar instan, mm. uh, kita ini sangat memikirkan uh, bagaimana keindahan itu nggak palsu. Kasarnya gitu deh. <laughs> Keindahannya betul-betul <laughs> kokoh ya. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jadi, di luarnya itu bagus, tapi yeah. dalamnya juga masih bagus. ya. Yeah. Jangan sampai nanti udah milih capek-capek, kamu yeah. misalkan mm -hmm. punya rumah, milih capek-capek, yeah. Eh, taunya akhirnya karena nggak kuat, perkatnya jadi nanti malah terangkat, terangkat, atau ataupun jatuh hmm. kalau di dinding. Jadi hmm. itu yang kita utamakan, jadi kualitas tadi balik hmm. lagi. Memang banyak orang yang nggak ngerti, nah, hmm. cuma ya inilah tugas yang kita untuk membuat orang mengerti, semakin okay. kompleks dan semakin complicated uh, taunya, hmm. uh, materialnya ataupun ukurannya, eh. Hmm. Uh, itu merupakan challenge buat kita juga hmm. untuk berinovasi terhadap produk-produk kita. Okay. karena kita ini ngikut nih sebenarnya, Ngikutin Ngikut daripada kebutuhan pasar ya. kebutuhannya bu. Okay. pasar dan juga uh, perkembangan desain arsitektur. Okay. perkembangan desain arsitektur itu arahnya mau kemana kita hmm. juga kan harus bisa mensupport keindahan. Hmm. karena biasa arsitek itu melihatnya desain indah. Hmm. tapi bagaimana ya cara ini supaya bisa uh, desainnya dia itu yang spektakuler itu bisa diaplikasi memakai material apa, bisa ditempelinnya pakai apa. Nah, disitulah demix hadir. hadir. Okay. Termasuk tadi yang salah satu yang pertanyaan kamu tadi okay. tentang big slab, hmm. ataukah termasuk tadi yang kamu tanya hmm. karakteristiknya seperti karakteristiknya apa? Karakteristiknya seperti apa dan ya buat kita dengan hmm. karakteristik yang yang berbeda itu yang memang hmm. akhirnya butuh perekat yang khusus. Makanya hmm. kalau tadi saya bilang di seri yang perekat keramik granit ini kita hmm. Uh, cukup banyak produknya. Nah, cuma kan bagaimana membuat masyarakat ini tahu gitu. Ya, betul. Kenapa sih harus dibedain gitu ya. kan? Jadi uh, saya juga tertarik sih Bu hmm. untuk mengetahui lebih dalam hmm. dari sekian banyaknya produk Perkat keramik ini. Kira-kira apakah ada tantangan? Yang ditemui ibu di lapangan ketika berusaha mengedukasi masyarakat, jadi ada perbedaannya, loh, perekat keramik yang satu dengan yang lainnya. Dan jika memang tantangan itu ditemui, bagaimana ibu menghadapinya supaya masyarakat bisa teredukasi? Ya, Oke, okay. tantangannya selalu ada karena kita mengembangkan tuh market yang hadir itu, kita bukan marketnya sudah ada, tapi kita harus mengedukasi. Ya. Jadi, Uh, tahun 2016 itu kita lahir terus tahun 2017 itu kita sudah mulai meriset kalau bicara tentang tadi perkembangan tile kita sudah tahu bahwa uh, big slab itu yang size yang berukuran besar itu akan menjadi trending. Jadi hmm. kita udah prepare sebenarnya. Hmm. Makanya kita juga supaya udah punya uh, produk yang bisa compatible sama itu. Hmm. Nah, iya, tantangannya besar banget sih karena waktu itu tahun 2017 itu belum ada yang tahu juga Big Slab hmm. itu apa ya si Big Slab-nya aja kan masih juga workout sama dia punya production supaya Big Slab-nya bisa di launch ke market. Betul, nah, membangun awareness-nya ya. Bu. Betul. Hmm. Nah, salah satu juga tantangannya si Big Slab juga ini kalau orang mau beli terus customer tuh banyak yang takut cara pasangnya. Hmm. Nah, itu hmm. sebenarnya sebelum tahun 2016 waktu Demex lahir itu pun hmm. tahun hmm. 2000 2013, 2014 itu sebenarnya big slab tuh udah udah ada di Indonesia. Oke. Okay. Jadi cukup lama ya bu ya sebetulnya. Uh, waktu itu masih import, banyak yang import. Hmm. Nah, cuma waktu itu saya juga research bahwa produk ini kurang akhirnya kurang bisa uh, terlalu ngetren ya karena memang nggak ada know how. Oke, okay, saya mau beli ini. Terus yang masangnya pakai apa gitu loh. Oke. Okay. Jadi itu tantangan. Nah, tapi buat kita Kalaupun sudah ada big slap-nya juga, bagaimana orang mau memakai perekat khusus big slap? Yeah. Nah, itu yang merupakan uh, uh, apa lah yang kita hadapin ya. Jadi uh, kita membedakan memang uh, produknya kita dibandingkan dengan mortar instan yang lain itu dari awal satu tadi kita fokus sama advance quality. Yeah. Nah, advance quality itu gimana sih cara proof-nya gitu yeah. ya? ini sesuatu yang sama-sama uh, fisiknya powder gitu. Kalau yeah. kamu beli barang uh, yang kelihatan, kamu bisa membedakan ini barang mahal, ini barang murah, ini barang berkualitas, ini kayaknya barang ecek-ecek gitu. Yeah, Tapi betul. kalau produk-produk produk kita itu, ini uh, pembedanya itu kalau orang hanya lihat kasat mata, mereka nggak akan nah. lihat. Karena baru akan kelihatan kualitasnya setelah diaplikasi. Jadi karena tantangan-tantangan itu, kita berpikir terus uh, bagaimana menciptakan produk yang bisa proven. Okay. Nah, akhirnya waktu itu... Karena di tahun itu juga belum ada standar, mm -hmm. ya uh, terhadap produk mortar instan yang baik itu harus bagaimana, harus memenuhi kriteria apa. Uh, kita kebetulan yang pertama untuk mm -hmm. uh, membuat produk mm -hmm. dan kita memperkenalkan standar internasional itu melekat kepada produk-produk kita. Okay. Jadi sebenarnya di luar negeri di Eropa itu ataupun di negara-negara yang maju uh, itu mereka sudah punya standar nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan bikin perkat keramik, nggak boleh sembarangan bikin perkat hati, nggak boleh sembarangan bikin nat gitu. Hmm. Nah ee, kalau di Indonesia ya. kan waktu itu kan semua ya udah yang penting di ya. dalam sak, ya udah cuma paling ya kalau end user nggak tahu ya paling dari segi desain atau estetikanya aja Tentu. gitu kan. Ya. Tapi kan apakah produk yang diambil ini kemudian terpasang dengan hasilnya bagus apa enggak? Gak ada yang tahu nah itu balik lagi kepada komitmennya si pembuat produk kan hmm. nah akhirnya tantangan itu yang membuat kita oh ini kita masih punya sertifikasi kita harus punya uh, satu tanda pengenal yang membedakan kita dengan yang lain tanda pengenalnya itu apa adalah kita berstandar internasional karena produk hmm. yang kita buat itu kita lakukan berbagai macam pengetesan tuh yang tesnya banyak banget hmm. baru bisa dapat title itu gitu Wah, jadi proven quality ya bu itu yang mau memang kita angkat okay. jadi mau nggak mau akhirnya kita nggak kita untuk membuktikan bahwa memang produk kita itu qualified hmm. atau berkualitas advance, hmm. kita uh, membuat semua produk kita itu memang memenuhi standar EN okay. European Norms. Okay. Nah itu uh, yang membedakan kita dengan yang lain. Okay. Nah mungkin kalau saya lihat nih sekarang-sekarang hmm. ya mungkin di Indonesia juga baru ada standar SNI, Betul. tapi itu pun belum wajib. Ya. Jadi ya mereka juga lagi ongoing untuk membuat standar itu karena akhirnya sadar juga ya oh iya ya jangan bikin barang sembarangan betul. nanti customer customer kan yang di yang trap into uh, itu jadi nggak bagus betul. dipikirnya barang ini bagus tapi ternyata Hasilnya ya tidak. bocor juga hmm. atau nggak uh, melekat juga atau popping juga akhirnya kan apa yang masalah kan jadi industri mortar instannya sendiri nggak berkembang oh, karena iya. dia tidak bisa membedakan antara mau pasang Keramik, misalkan mau pakai konvensional mm -hmm. campur semen pasir sama memakai mortar instan, dia nggak bisa bedakan. Akhirnya, kamu, misalkan, um. kalau pakai mortar instan, kebetulan kamu dapat mortar instannya yang mereknya nggak jelas dan yeah. akhirnya hasilnya juga nggak nempel. Itu akhirnya, kan, kamu balik lagi dong betul. ke konvensional. Betul. betul, kan? Nah, ini yang nggak boleh gitu loh. Jadi, mm. kalau mortar instan itu ya, memang kalau mau bikin, harus bagus, okay. harus memang punya kualitas yang membedakan. Nah, itu. Adalah yang menjadi memang sampai sekarang yang kita juga masih terus edukasi dan mengedukasi itu. Oke, jadi itu adalah dampak ya, Bu, yang terjadi hmm. kalau misalnya kita lalai nih, Bu, dalam hmm. memilih produk mortar instan yang tepat. Kalau kita tidak memperhatikan standarnya hmm. seperti yang hmm. sudah tadi Ibu sebutkan, standar internasional hmm. dan lain-lain, itu akibatnya ya akan berakibat buruk kebangunan itu sendiri. Gitu, betul. Ya, Bu. Dan akhirnya kamu jadi jerah kan? Allah mau pakai produk apa aja sama aja kan ya. Mendingan udahlah pakai yang paling murah aja. Yang penting nempel toh nanti juga akan retak gitu kan? Hmm. Atau nanti juga akan popping gitu kan? Hmm. Nah kan itu kan hal-hal e, yang end user yang banyak nggak tahu gitu. Yeah. Nah cuma memang kita juga nggak gampang untuk mengedukasi itu ya. Jadi e, ya paling nggak kita berusaha lah ya. Yeah. Karena kita yakin bahwa e, ya harusnya ya kalau yang benar fundamentalnya benar ya udah benar gitu. Yang penting konsisten kita jaga kualitasnya dan edukasinya nah bu saya tertarik nih bu untuk mengetahui lebih dalam mengenai produk Demix yang uh, punya standarisasi khusus mm -hmm. kalau dari rangkaian C Series seperti mm -hmm. yang ibu sebutkan sebelumnya produk unggulannya apa bu? Oke okay. mm -hmm. C Series itu ada dari C1 sampai C7, C1, mm -hmm. C2, C3, C3, C3X, C5, C6, C7. Yeah. Uh, standar yang saat ini mm -hmm. yang kita punya yang bisa dibilang paling komplit itu ada di C5. Nah, Oke. C5 ini tadi dia punya standar IN C2 TE S1. Nah, kalau gelar tuh udah S1, S2, S3 gitu ceritanya <laughs> lah gitu ya. Kalau kalau masih S1 atau D3 kan itu masih levelnya masih uh, di bawah. Yeah. Tapi yang ini yang udah yang paling komplit di antara rangkaian produk Demix yang lain. Mm -hmm. Nah, produk Demix C5 ini mm -hmm. uh, kita yang pertama yang melahirkan produk lokal dengan standar Situ TIS 1 okay. Jadi dari tahun 2018 itu kita sudah keluarkan sejalan mm -hmm. juga dengan perkembangan uh, big slab yang mulai makin marak juga. Okay. Waktu itu kita cuma baru jualan tahun 2018 itu saya ingat saya kita jualan C, Demix C5 itu baru 50 sak satu tahun. Okay. Jadi kemudian kalau sekarang ya udah lumayan lah ya yeah. walaupun belum banyak banyak banget, masih ada aja sih orang yang masang big slab tapi masih pakai Rekat ya perangkat sembarang ya. Yeah. Just itu choice-nya mereka gitu yeah. ya. <laughs> tapi tugasnya kita sebagai pemilik produk ya kita harus edukasi. Kenapa yeah. harus punya standar situ S1? Nah itu mm. kita jelas-jelasin tuh. Jadi uh, udah dari tahun 2018, 2019 tuh kita juga aduh udah ngomongin situ T S 1 tuh udah kayaknya saya udah sampai hafal luar kepala kayaknya sambil tidur aja udah sampai oh inget gitu oh ya situ itu apa T itu apa eh itu apa S 1 itu apa jadi hal-hal uh, itu yang memang kita harus edukasi supaya orang itu nggak boleh sembarangan kalau kamu udah spend hmm. tentunya tal yang mahal tentunya hmm. kamu juga harus a bit sacrifice di Berkatnya. untuk masang gitu loh jadi jangan sampai nanti udah tal yang biasa mungkin tal harganya cuma 100-200 ribu, kalau sekarang talnya hampir 1 juta per meter, kan sayang Ayang. kalau dipasangnya dengan bukan produk yang tepat, gitu. Oke. Nah, Bu, kalau ngomongin soal Big Slab tadi, uh -huh. berarti kan popularitasnya tidak hanya di Indonesia ya, Bu, uh -huh. tetapi juga di luar negeri. Uh -huh. Adakah perbedaan, Bu, dari uh, cara pemasangan uh -huh. uh, Big Slab di Indonesia dengan yang di luar negeri? Uh, uh -huh. Ya, ini. Kalau orang Indonesia tuh kan, Tukangnya banyak, dan yeah. tukangnya itu banyak yang tidak terlatih, gitu ya. Yeah. Terus, kalau kita biasa dari kampung-kampung gitu, kalau udah habis Lebaran kan paling banyak tukang datang. Terus, That's... kerjaan apa nih? Mau kerja apa gitu kan? Nah, yeah. e, paling gampang kan mereka membantu dari pekerjaan-pekerjaan properti, karena di Indonesia tuh pembangunan tuh terus menerus gitu ya. That's... Terus, renovasi juga banyak banget gitu. Nah, jadi e, tentunya tantangan-tantangan itu juga banyak banget. Yeah. Kalau di luar, kan hmm. mungkin cara pasang slab yang nggak usah. Cara pasang slab, cara pasangnya itu berbeda, udah proper gitu. Hmm. Jadi, mereka tuh udah, uh, udah ada uh, aplikator, tuh aplikator khusus gitu. Hmm. Kalau yeah. untuk masang, contoh masang, masang tal itu dia udah harus profesional, applicator gitu. Hmm. Tapi kalau di Indonesia, kan... Iya siapapun bisa Iya mau tukang masalah. banyak kan, yeah. jadi kan uh, ya tukang itu kan juga nggak ada standarisasi cara kerjanya. Betul. Nah yeah. jadi itu adalah tantangan terbesar sebenarnya. Bagaimana know how produknya sudah bagus hmm. memenuhi standar internasional, hmm. tapi masangnya kalau nggak juga dilatih hmm. ya nggak bisa juga hasilnya bagus gitu. Karena produk kita ini produk sengaja di yang memang harus didampingin. Oke. Okay. Itu jadi tantangannya contoh misalkan. Hmm. Kalau uh, di handle aja, handle tal yang besar-besar itu, hmm. kalau di luar negeri itu kan mereka udah punya kayak kop yang untuk ngangkat. Oh, okay. Tapi kalau di Indonesia ah, kayak, ya. uh, kalau nanti sempat saya tunjukin videonya itu dia masih pakai pikul, pakai kayu, pakai tali. Oh, okay. jadi, tradisional <laughs> itu, ya tradisional. Terus, jadi itu, dia masih tradisional. Terus udah gitu, yang lucunya lagi hmm. itu saya pernah lihat uh, mereka itu uh, apa, Nyampurin air kan, mortar instan ini kan masih satu sak. Itu masih dicampur air komposisi berapa supaya adukannya pas gitu, supaya nempelnya bagus gitu. Nah, kalau di lapangan itu kita masih sering banget ketemu, ada yang pakai helm buat naruh tata, takaran airnya gitu. Oke, jadi aqua dimasukin ke helm, jadi saking sederhananya gitu ya. Terus kalau di luar sudah pasti mereka pakai mixing. Jadi untuk setelah dicampur air itu kan pakai mixer kayak bikin kue gitu loh. Oke. Okay. Nah lebih presisi ya bu. Supaya nah. ad, uh, lebih merata hmm. gitu. Nah kalau di Indonesia kan masih ada aja yang pakai dolak, pakai ini gitu ya. Uh, bahkan ada yang pakai cangkul dicampur gitu kan. Nah tapi ada juga sih yang sudah mulai pakai mixer gitu. Hmm. Nah itu tantangan-tantangan. Terus hmm. dari itu uh, hal lain adalah biasa untuk bangunan renovasi kan ya. kita lihat bangunan-bangunan renovasi ini biasanya banyak permasalahan terhadap uh, permukaan permukaan yang lama. Jadi misalkan mau masang uh, di lantai, lantai kerjanya itu belum rata, okay. lantai kerjanya belum rata, uh, kan salah satu yang menghambat mereka juga memakai produk yang tepat. Misalkan perkat hmm. big slab itu kan harganya pasti lebih tinggi. Betul. Kalau dia lantainya nggak rata, hmm. otomatis dia akan memerlukan adukan yang lebih tebal akhirnya jadi costly gitu loh. Beda sama di luar. Kalau di luar negeri itu semua sudah ada standarnya. Jadi kerjanya juga kering. Artinya lantainya sudah kering duluan. Baru kemudian dia aplikasi tipis saja perekatnya. Lah kalau di Indonesia lantainya bergelombang karena banyak masalah tadi nggak diobatin karena dipikir sama-sama semen ya udah perekat yang big slab yang harganya lumayan itu dia pakai juga tuh buat dasaran. Okay. Ya, kan, itu costly. Ya, yeah, akhirnya hal-hal okay. itu yang mem membuat juga satu challenge buat kita. Akhirnya, mereka taunya, "Ih, saya pakai itu enggak lah mahal." Oke, okay. padahal sebenarnya itu ada metode khususnya sendiri. Kalau hmm. memang lantainya masih bergelombang, apa yang harus dilakukan supaya nanti pemakaian perekatnya? bagus gitu. Nah, kalau yang saya perhatikan berarti salah satu tantangannya hmm. terletak pada edukasi kepada aplikator dari perekat uh, big set tersebut ya, Bu. Betul. Nah, kalau dari Demi sendiri, Bu, hmm. langkah nyata apa yang sudah dilakukan hmm. untuk mengedukasi para aplikator agar uh, memasang perekat big set sesuai standarnya? Wah, ini susah sih. <laughs> karena susah banget karena tukang itu uh, produk kita kan tersedia di beberapa Tempat ya, hmm. ada yang project maupun kita juga banyak teman-teman uh, end user yang pemilik rumah juga yang membeli produk kita dari toko-toko. Toko-toko okay. retail ya, hmm. toko supermarket maupun yang uh, tradisional. Hmm. Jadi, ya memang kadang kita nggak bisa track gitu ya. Uh, hmm. Cuma ya kita sebisa mungkin memang kita juga ada bantuan technical, okay. customer service yang akan mendampingi supaya memang kalau mereka belum ngerti atau belum pernah, kita akan ajarin dan kita akan datangkan tim untuk okay. supaya mereka teredukasi setelah bisa pasang kan kemudian mereka selanjutnya kan juga bisa masang juga okay. gitu ya jadi, jadi kedepannya uh, sudah tahu pakem-pakemnya ya bu ya iya uh, jadi memang itu challenge juga untuk mengedukasi gitu memang gimana caranya tapi adalah beberapa cara-cara yang kita usahakan memang supaya intinya paling penting user tuh tahu dulu bahwa okay. dengan berbagai macam uh, evolusi dari tile ini mm -hmm ya dia juga harus belajar juga untuk harus-harus mau belajar sih ya, tapi kalau sekarang customer tuh pinter-pinter juga ya okay, jadi bu. ya apalagi kalau yang kayak umur-umur kamu kan <laughs> yang banyak, ingin tahunya tinggi ingin ya, tahunya tinggi gitu ya kalau mungkin zamannya saya tuh kayaknya zamannya saya tuh belum mau terlalu mau tahu gitu. Okay. Kalau anak-anak sekarang kan lebih kritis, jadi ya yeah. itu satu peluang yeah. juga buat kita untuk mengedukasi gitu. Okay. gitu. Nah, kalau ngomongin produk Demix Jellymenya ini hmm. sendiri nih Bu, saya tertarik di untuk mengetahui lebih dalam. Kira-kira keunggulannya apa saja sih Bu yang ada hmm. di produk ini? Yang sertifikat. Keunggulannya normal? produk Demix ya apa nah. ya? Yang tadi sih satu kita yang pertama yang membuat produk dengan standar sertifikasi IN dan itu kita jaga sampai sekarang yeah. kualitasnya. Hmm. Uh, produk ini punya fungsi uh, satu kerekatannya harus tinggi okay. mengikuti standar TN situ C Terus kemudian dia melewati tes slip resistant yang anti melorot okay. dan itu zero slip resistant. Terus yang lain extended open time. Jadi waktunya karena dia slipnya besar butuh waktu untuk memasang. Jadi kita adjust hmm. uh, open time nya. Jadi waktu tunggu sebelum itu ditempel itu kita juga perpanjang. Terus hmm. S1 itu dia uh, fleksibel, jadi ada adhesive ini nggak boleh cepat, nggak boleh kaku, nggak boleh rigid, karena slabnya besar. Kadang-kadang kalau slab besar itu harus bisa mengantisipasi pergerakan struktur. Okay. Nah itu. Kemudian um, satu lagi fungsinya adalah dia bisa diaplikasi di berbagai media. Jadi uh, kaca, kayu, besi uh, uh, itu semua bisa ditempel uh, memakai demix. C5. Okay. Nah kita juga okay. satu lagi yang membedakan kita itu adalah kita punya uh, sertifikasi VOC free. VOC hmm. free itu dia uh, untuk kesehatan sih. Jadi lebih kepada menjaga barang-barang ini yang kita buat ini tidak berbahaya untuk kesehatan. Okay. Untuk orang yang bikin di pabrik hmm. gitu ya di pabrik kita uh, kita juga perlu perhatikan. Terus sudah gitu juga kepada orang yang aplikasi. Hmm itu kan setiap hari mereka mainan debu gitu ya yeah. <laughs> jadi harus dijaga juga gitu dan yang terakhir ya kita kita yang tinggal di dalamnya itu juga harus aman untuk kesehatan hmm. jadi itu kelebihannya produk demix. Nah selain hmm. daripada itu produk ini juga udah tersebar cukup masif sih di Nenisya. di market okay. jadi uh, supaya juga orang makin oh ya mau nyari produknya ada di mana hmm. gitu ya jadi itu yang kita edukasi juga hmm. uh, terus. Last but not least, karena kita yang pertama ya mm -hmm. membuat produk perekat keramik, eh granit berukuran besar ini eh mm -hmm. uh, sudah banyak sih proyek-proyek reference yang sudah pasang juga dari lima tahun lalu, yang enam wow. tujuh tahun lalu yang juga ya sampai sekarang ya memang udah proven sih ya, kualitinya. Gimana ya uh -uh. saja nih bu kalau boleh? Kita oh, proyek pertama di? kita itu high-rise building kita masang 17 lantai, 17 lantai. Uh, di salah satu, uh, saya nggak perlu sebut namanya, hmm. salah satu proyek yang besar juga di daerah Kuningan itu hmm. kita juga kerjasama hmm. dengan salah satu uh, key account kontraktor okay. yang juga akhirnya mereka mencari perkat yang tepat untuk mengaplikasikan slab yang berukuran besar. Uh, itu proyek pertama. Terus uh, sekarang-sekarang kalau dulu masih ingat sekarang sekarang udah rada rada gak ingat tapi udah lumayan udah lumayan banyak juga yang pakai. Oh iya, salah hmm. satu di Terminal 3. Oh, terminal 3 yang eh uh, nah, ya Terminal tiga itu kan lagi renovasi tuh. Nah, itu juga pakai Demik uh, Demix C5. E oh, menarik sekali jadi gitu. penggunaannya tidak hanya di high-rise building saja ya, Bu, tetapi iya. juga di gedung-gedung Komersial Betul. atau bandara juga. Sekarang perumahan hmm. juga sudah mulai pakai. Oh oke. Okay. Uh, uh, pokoknya kita ngikut kemana yang membutuhkan kita, kita ikut aja gitu ya. <laughs> kalau menurut ibu, edukasi untuk homeowners perlu tidak dilakukan untuk uh, produk Demix C 5 ini hmm. selain pada aplikator? Perlu. perlu, perlu. Mengapa ibu? Perlu. Perlu karena kan homeowner yang paling ngerasain dampaknya hmm. ya. Hmm. Jadi justru homeowner ini yang masih tahu kalau dipasangnya pakai perkat sembarangan. Hmm nanti jangan dipikir juga tali yang masalah kan, okay. atau dipikir uh, uh, apanya nih yang salah gitu loh, yeah. Atau kadang juga perkatnya juga yang disalahin, oh ini lemnya nggak nempel nih gitu kan. <laughs> yeah. Nah itu kan perlu dikasih tahu bahwa produk yang sudah mengalami evolusi seperti tali yang berukuran besar itu memang harus dipasang oleh uh, produk yang juga bagus, tapi juga end user juga nggak boleh tinggal diam tahu produknya bagus aja tapi juga harus tahu cara pasangnya gimana gitu Betul. jadi ya kalau memang end user misalkan beli produk kita hmm. dia ada worry eh, misalkan beli big slab terus hmm. dia mau masang pakai apa ya dia bisa kontak juga sih ke kita dan kita pasti mau hmm. satu dua sak pun pasti kalau ada inquiry pasti akan kita hmm. uh, service karena memang itu part dari edukasinya kita satu orang tahu dua orang tahu tiga orang tahu ya, ya supaya luas ya, Bu supaya cakapannya. orang Indonesia juga maju sih ya Betul. jadi jangan sampai punya rumah mahal-mahal nah, tapi, tapi kualitasnya, kualitasnya tidak kualitasnya nggak tahu akhirnya yang disalahin malah oh ini kontraktornya masalah <laughs> atau e, ini aduh udahlah ini mah udah pastilah yang namanya rumah developer hmm. ini Nah, nanti sama aja lah, mau developer A, B, C juga pasti nanti juga retak. Jangan begitu dong, ya kan kita yeah, kan harus betul. harus punya kebanggaan juga bahwa bangunan-bangunan hmm. di Indonesia ini hmm. harus berkualitas. Okay. Gitu. Nah, tapi untuk hmm. menjadikan itu kan hmm. banyak serangkaian stakeholders yang harus kita ya tadi betul. Yang kamu bilang ya salah satu end user tuh megang peranan penting. Karena hmm. end user yang ujungnya hmm. kalau kerjaan rumah selesai kan kontraktor udah serah terimakan aja. Tuh. Tapi yang tinggal satu dua tiga empat lima tahun yang tinggal itu kan end user. Jadi end user perlu tahu okay. care-nya ya bu, cara perawatan iya. setelahnya. Uh, sebenarnya sih kalau produk hmm. ini sih nggak perlu dirawat sih. Hmm. Yang hmm. penting dari awal pasangnya pakai produk yang tepat okay. aja. Okay. Kalau merawat tile mungkin orang tile lebih mengerti ya. Okay. Cuma kalau kita fokus kepada cara menempelkan tile yang benar pakai produk apa dan caranya gimana. Nah, itu e, okay, baik. Nah, mungkin nih sahabat Demix di rumah ada yang tertarik ingin renovasi atau ingin membangun rumah jangan lagu ya untuk menggunakan produk Demix. Oke. Okay. Uh, akhirnya kita sampai di penghujung acara Demix episode kali ini. Terima kasih banyak Ibu Fitri untuk waktunya. Ya. Uh, saya dan sahabat Demix senang sekali. Banyak sekali informasi yang sangat insightful, menarik terutama mengenai uh, Demix mortar instan dan pada topik kita hari ini yaitu perekat big slab atau perakat keramik berukuran besar. Nah sebelum saya akhiri nih sahabat Demix, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk selalu. Uh, subscribe YouTube Demix Indonesia dan juga follow Instagram di @DemixIndonesia. Nah, kalau sahabat Demix penasaran nih uh, mengenai spesifikasi produk-produk Demix yang berkualitas, misalnya seperti Demix C5 yang tadi didiskusikan bersama Ibu Fitria, bisa banget cek katalognya di official website www.demix.co.id. Kalau sahabat Demix punya pertanyaan seputar produk Demix, silahkan hubungi call center di 08-111... 939900 atau melalui email di cs.demix.co.id Nah Ibu, sebelum kita menutup segmen kali ini nih Bu, <laughs> saya ingin mengajak salam Demix. Mau kamu yang pimpin apa saya yang pimpin? <laughs> saya ya kalau gitu oh, iya, iya, Bu, iya, iya. berhubung moderatornya lagi di sana. <laughs> Oke, okay. okay. kita lakukan sama-sama yeah. ya Bu ya. Oke, okay. okay. salam, salam Demix, merekat Mereka kuat. kuat.